Nabi Ibrahim pernah menguji penyembah bintang, bulan dan matahari. Baginda bertanya, mengapa Tuhan mereka hanya muncul pada waktu tertentu dan hilang pada waktu yang lain? Kali ini, baginda menguji penyembah berhala pula. Kenapa tidak bertanya pada berhala yang besar? Kebenaran jelas di depan mata, patung yang disembah tidak punya kuasa. Namun keegoan menafikan kewarasan mereka. Perbuatan Nabi Ibrahim AS diadukan kepada Sang Raja. Lalu, Namrud mengeluarkan arahan membuat unggun api terbesar untuk menghumpan Nabi Ibrahim AS ke dalamnya. Tasik itu didakwa dapat membakar Nabi Ibrahim AS.